Iya. Jas khas Mamasa bisa jadi alternatif pilihanmu ketika menghadiri acara formal. Jas ini merupakan hasil tenunan Mamasa yang tampilannya sangat mewah dan harganya juga tidak murah. Jas khas Mamasa ini dibuat dari kain tenun dengan beragam warna dan Anda bisa membelinya di Pasar Jenol Mamasa yang ada di Desa Buntu Buda, Kelurahan Mamasa, Kabupaten Mamasa. Jas ini merupakan hasil tenunan Mamasa yang tampilannya sangat mewah dan harganya juga tidak murah. Anda bisa mendapatinya tiap hari pasar yakni Senin dan Jumat. Harganya 1 juta rupiah untuk lengan panjang. Sementara untuk lengan pendek harganya 600 ribu rupiah per lembar. Penjual jas khas Mamasa, Dominggus saat ditemui, tribun-sulbar.com, Senin, 20 November 2023, mengaku tiap hari pasar ia jualan. Dominggus menyebut harga jas tergolong mahal sebab proses pembuatannya juga memakan waktu lama. Ia mengaku, untuk jadi satu lembar jas bisa mencapai waktu satu minggu. Dominggus menjelaskan, jas yang ia jual beragam warna dan ukuran. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.